di rumah saya yang lama, Bu Neng. Rumah kita ini. Ke ya? Dari sana, Pak. Dari sini, Bapak. Bapak, sebelah kiri saya, Pak. Ike sama anak-anak dari belakang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, cita-cita dan harapan, serta kerja keras keluarga Bapak Atta dengan penuh pengorbanan untuk memiliki rumah yang layak untuk dihuni telah terwujud. Dan pada malam ini juga, kita akan sama-sama menyaksikan rumah baru keluarga Bapak Atta. Bapak, Ibu, Fajri, Fajar, dan Cindy, apakah sudah siap untuk melihat rumah barunya? Iya. Siap ya. Kalau begitu, nanti kita sama-sama menghadap tirai dan kita hitung mundur sama-sama. Ya. Oke, Ike, kita balik badan ya. Semuanya balik badan. Dengan penuh rasa syukur, kita hitung mundur sama-sama. Dimulai dari 3, 2, 1. Buka tirainya. Ya Allah, terima kasih Pak. Rumah kita baru. Ini rumah saya baru. Kulihat kita baru rumah. Makasih ya Allah. Punya rumah baru. Makasih ya Allah. Saya bersyukur. Punya rumah baru sih. Punya rumah baru sih. Bapak, bismillah dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak, silakan dilihat rumahnya. Rumah kita lain, enggak sama ini. Rumah kita lain sini. Ini rumahnya ada begini sih. Rumah kita lain. Ini rumah saya yang lama, Bu Neng. Ini rumah kita ini. Sekarang rumah Ibu sudah baru, sudah lebih rapi, dan sekarang sudah ada ruang tamunya juga. Rumah lamanya Ibu sudah dibedah oleh tim bedah rumah, diperbaharui menjadi seperti ini. Ini tetap rumah Ibu. Ibu ya, yang di foto ini adalah kenang-kenangan saja Bu, kenang-kenangan rumah lamanya Ibu. Tapi untuk tempat masih di dalam rumahnya Ibu. Ibu boleh disimpan dulu fotonya Bu, saya ingin Ibu melihat ruang tamunya seperti apa. Bagus, bagus, alhamdulillah, amin. Apa yang berubah dari rumah Ibu? Berubah mah, pintu kamar terbalik rumah saya ini Bu. Yang paling tepat adalah mungkin Ibu bisa bertemu dengan teman-teman Ibu, tetangga Ibu di sini ya Bu ya, bisa menerima tamu di sini.
Cindy, Fajar, Fajri juga nanti kalau misalnya ada kedatangan sama temannya nggak usah malu lagi. Sekarang rumahnya udah bagus ya Pak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Alhamdulillah. Sabar di bawah lagi saya, ya Allah. Makasih. Jangan berubah. Ini. Ada lemari baru ya Bu ya? Iya, makasih Neng. Jadi bisa simpan baju-baju Ibu dan Bapak sama barang-barang yang penting, ntar tinggal dikunci dengan aman. Iya. Ya Bu ya, nggak berserakan lagi. Kemarin kamarnya kan tidak tertata dengan baik ya Bu ya? Iya. Udah gitu sekarang udah ada kasurnya sendiri. Gimana Ibu Bapak kasurnya? Bisa dilihat nih, dirasain coba Bu. Kemarin ada bantal sama gulingnya nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada Neng. Boleh ngejak. Coba Bapak sama Ibu tidur di sini. Cobain dipeluk gulingnya. Coba, Pak. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Enak ya Ranwa. Enak banget, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk masuk yuk. Wow, bagus sekali ini kamarnya. Lihat tuh, ada mobil-mobilan, ada lukisan ya. Gimana, Tong? Senang ya, Tong? Senang, Gora. Senang. Baru-baru. Ada apa tuh? Apa tuh coba dikeluarin? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Kemarin kakak dengar kamu belajarnya udah online ya? Dan kamu pengen punya handphone iya? Sekarang kamu udah punya handphone sendiri Fajar. Bisa belajar sendiri. Kakak juga ikut senang. Mungkin bapak sama ibu belum ada rezekinya buat beliin kamu handphone. Tapi malam ini adalah rezeki kamu, dapat hadiah dari tim bedah rumah. Pokoknya kakak titip pesan, digunakan handphone dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, dan jangan disalahgunakan, ya. Ini adalah kenang-kenangan di saat kita lagi makan bersama ya, Kak Ike, ya. Makan tahu ampas, di bawah, hanya beralaskan tikar. Coba sekarang ibu lihat di depan ibu udah ada apa, Bu? Ada meja, ya Allah, terima kasih. Ya, saya sekarang Allah, udah bisa ya punya meja yang bagus, ya Allah. Hamba bersyukur banget, ya Allah. Terima kasih. Cindy, kita makan enak, Rama, ada meja, sih. Terima kasih, ya, Teng. Ya, sama-sama, Ibu, Bapak. Ini mungkin adalah atas jawaban doanya keluarga Bapak Atta. Iya, Neng. Sekarang makannya nggak usah dibawa lagi adek-adek ya. Iya. Udah ada meja makan, ada piring baru, gelas baru, sendok garpunya baru. Di sini ada TV, jadi kalian bisa nonton TV ya. Coba dilihat tuh. Di sini juga ada kipas angin. Jadi kalau misalkan kegelahan, bisa pakai kipas anginnya ya. Alhamdulillah gitu, Jan. Fajri. Nanti kalau misalnya kangen sama saya, Bu, sama Ike, kemana nyari? Nyarinya nonton bedah rumah untuk Indonesia di JTV ya. Iya. Coba bisa dilihat nih kemari Bu, ini kondisi dapur Ibu yang baru dengan Bapak. Sini Pak, jangan takut-takut Pak. Dilihat kompor gasnya, coba dilihat dulu Bu. Ada wastafelnya buat cuci piring. Saya kan nggak bisa. Nggak bisa? Sini mau saya ajarin caranya Bu. Ini gasnya belum dipasang, jadi nggak apa-apa. Ditekan. Diputar gitu Bu caranya. Terus coba matiin. Ya dimatiinnya diputar lagi. Nah nanti apinya bakal nyala tuh. Terus matiinnya begini, diputar lagi. Dilihat Pak di belakang Pak.
Ibu, silahkan dibuka sama Bapak. Dibuka semuanya, satu lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Saya punya. Ayo, nih kakak mau buka kulkas. Nih kamu aja yang buka ya, sama Fajar. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Coba dilihat isinya ada apa. Wow. Makasih. Dulu saya pengen punya, tapi nggak kebeli. Sekarang alhamdulillah dapat dari bedah rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Dulu saya nih mandi jongkok. Sekarang mah punya kamar mandi sendiri. Makasih ya Allah. Ibu, Bapak semuanya, di sini masih ada sesuatu untuk Ibu dari tim bedah rumah. Iya. Ini ada warung kecil-kecilan, Bu. Iya. Saya berharap dengan adanya usaha Ibu ini bisa lebih memperbaiki kehidupan Ibu dan keluarga. Iya. Dan juga bisa untuk menambah-nambah biaya sehari-hari ya, Bu ya. Iya, kebutuhan iya. Sehari-hari. Iya. Semoga usaha ini bisa lebih berkembang, yeah. Bisa lebih maju lagi. Nanti Cindy temenin Ibu sama Fajar sama Fajri ya. Bantuin Ibu ya jualannya. Nih di sini udah ada blendernya, udah ada tempat esnya. Esnya tinggal buat nanti di kulkas ya Bu ya. Yeah, coba Ibu lihat dulu nih Pak. Ibu punya warung kecil-kecilan nih Pak.